Silahkan. Ya. Kalian udah di sini? Halo semua, apa kabar? Aku lagi kerjain PR nih tentang bencana alam, sekaligus bantuin Aki jualan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gempa. Juga nanti kalian bantuin aku ya kerjain tugas tentang bencana alam di Indonesia. Selain itu, di numerasi kita akan memahami sebuah konsep dasar lingkaran serta unsur-unsur dalam sebuah lingkaran melalui titik pusat gempa. Nah, siapkan alat tulis kalian ya, lalu berdoa sebelum belajar. Semangat! Jalur evakuasi. Wah, ada kelapa tuh. Beli ah. Ki, ya? Kelapa mudanya hiji ya. Oh iya, Jang. Silakan, salik, Jang. Iya, Ki. Nama kamu siapa? Kok kamu kemari sendirian? Oh iya, aku Jaka. Mamaku masih di pantai Pangandaran. Menjaga sepupu-sepupuku main air. Kamu siapa? Aku Neng. Memangnya kamu pernah merasakan gempa? Pernah. Waktu itu aku, ibu, dan bapakku lari ke tempat pengungsian, ke jalur evakuasi. Semua jalur evakuasi di sini mengarah ke dataran yang lebih tinggi, sebab dikhawatirkan potensial tsunami. Di dataran yang lebih tinggi, diharapkan ombak tsunami tidak akan bisa menggapainya. Menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batuan. Indonesia adalah salah satu negara yang rawan gempa karena Indonesia terletak di atas 3 lempeng bumi yang selalu bergerak aktif. Lempeng itu adalah lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Pergerakan lempeng ini menghasilkan tekanan yang berujung pada terjadinya gempa tektonik. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur cincin api Pasifik yang merupakan jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia. Membentang sepanjang lempeng Pasifik, aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus akan mendorong terjadinya gempa vulkanik. Oh iya teman-teman, jenis gempa ada dua, yaitu gempa yang disebabkan oleh gerakan lempengan disebut gempa tektonik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma pada gunung berapi yang aktif disebut gempa vulkanik. Getaran gempa tektonik dapat menyebabkan tanah terbelah, bangunan rusak, memicu tsunami, dan tanah longsor. Berat ringannya akibat yang ditimbulkan gempa bergantung pada besar kecilnya kekuatan gempa. Nah, biasanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disingkat BMKG itu akan mengukur kekuatan gempa yang akan dihitung dengan skala Richter dengan alat yang dinamakan seismometer. Tapi, skala Richter itu hanya efektif untuk mengukur kekuatan yang rendah. Oh. Nah, karena itu, sejak tahun 2008, BMKG menggunakan skala magnitudo. Karena cara kerjanya mengukurnya beda dengan skala Richter. Nah, skala magnitudo itu hanya untuk mengukur kekuatan gempa yang lebih besar. Eh, itu kamu lagi kerjaan PR ya? Iya. Nah, kebetulan aku disuruh mewawancarai orang lain yang tinggal dari kota lain tentang peristiwa bencana yang terjadi di kotanya. Kamu bisa bantu aku? Oh, boleh. Kebetulan aku tinggal di Bandung, dan Bandung risiko terjadinya adalah banjir dan longsor. Penyebabnya apa? Banjir salah satu contohnya disebabkan curah hujan yang tinggi dan penyempitan aliran sungai. Jadi aliran air masuk ke pemukiman warga, jadi banjir deh. Kalau longsor penyebabnya apa? Kalau longsor terjadinya karena erosi tanah yang menggaruk kaki-kaki lereng, jadi makin curam. Oh iya, aliran hujan dan sungai juga bisa menyebabkan tanah longsor loh. Oh, wah makasih ya, kamu udah bantuin kerjain PR aku. Sama-sama. Oh iya, teman-teman di rumah juga bisa bertanya kepada keluarga atau teman kalian ada di kota lain mengenai potensial bencana yang terjadi. Setelah itu, tunjukkan hasilmu ke orang tua atau gurumu. Dari informasi tentang gempa tadi, aku sudah belajar banyak kosakata baru loh. Di antaranya, magma, yang berarti lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Pengungsian, artinya hal mengungsi, tempat mengungsi. Selanjutnya, kata potensi, yang berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Lalu, kata prediksi,
berarti ramalan atau perkiraan. Sedangkan kata siaga berarti siap sedia. Kata skala berarti perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kata tsunami, yang berarti gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Tinggi gelombangnya 300 mm, tetapi panjang gelombangnya bisa mencapai 200 km. Sekarang, karena kamu sudah tahu kosakata baru, ayo kita tebak-tebakan. Siapa takut? Teman-teman di rumah juga bisa ikutan menjawab ya. Cocokkan pertanyaan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah kanan. Nih pertanyaannya. Bencana titik-titik di Pangandaran telah menghanyutkan ratusan rumah penduduk. Bencana tsunami. Ya, betul banget. Lagi ya, gempa di wilayah Kupang terjadi akibat tumbukan titik-titik Australia dan Eurasia. Tumbukan lempeng. Wah, bener. Kamu pinter banget. Soal ketiga. Titik-titik 1 banding 200, artinya setiap 1 cm pada peta sama dengan 200 km jarak sebenarnya. Skala 1 banding 200. Wah, kamu hebat banget. Lagi ya. Selanjutnya, akibat bencana tanah longsor itu, keluarga Pak Hamid terpaksa tinggal sementara di tempat titik-titik. Pasti jawabannya pengungsian. Oke, kamu bener banget. Sekarang gantian dong aku. Kamu jawab ya. Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan titik-titik wisata di daerah Ciwidey. Jawabannya meningkatkan potensi wisata, bener gak? Ya, betul. Lagi ya, penduduk di wilayah Kabupaten Sleman perlu mewaspadai kenaikan aktivitas titik-titik Gunung Merapi. Jawabannya aktivitas magma Gunung Merapi, bener gak? Teng-teng-teng, 100. Pertanyaan selanjutnya ya. Pelatihan titik-titik bencana gempa itu diikuti oleh ratusan guru dari berbagai sekolah. Jawabannya pelatihan siaga. Yes, pertanyaan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan titik-titik awal hujan dimulai pada akhir Oktober 2020. Gampang, pasti jawabannya prediksi, bener gak? Wah, keren, bisa jawab semuanya. Teman-teman, coba perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini, bilangan 8 terletak di entry D2
karena berada di kolom D dan baris 2. Nah, bisa kan teman-teman melanjutkan isian tabel ini? Kira-kira akan terletak di entry manakah bilangan 50 ya? Dan bilangan apa yang terletak di entry E10? Yuk jawab di buku kerja kalian ya. Lalu tunjukkan ke orang tua atau guru kalian jika sudah selesai. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata hiposentrum dan episentrum? Hiposentrum adalah titik pusat gempa, sedangkan episentrum adalah gelombang hasil rambatan dari hiposentrum. Gempa memiliki gelombang yang berbentuk melingkar. Semakin lebar gelombang yang terjadi dari episentrum, maka semakin ringan kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut. Jaka berjarak 12 km dari titik episentrum gempa. Begitu pula dengan Dani. Dengan demikian, meski berlainan tempat, mereka merasakan getaran gempa yang relatif sama. Beda halnya dengan Ketut, karena berjarak lebih jauh dari episentrum gempa, maka Ketut merasakan getaran yang lebih ringan daripada Dani. Lalu bagaimana dengan Budi? Ya, benar. Getaran gempa yang Budi rasakan relatif sama dengan yang dirasakan oleh Ketut. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan? Lingkaran adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari semua titik tetap pada bidang tersebut yang disebut sebagai pusat lingkaran. Sedangkan ruas garis yang menghubungkan sebuah titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Nah, kalau diameter lingkaran berarti ruas garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Yang terakhir, busur lingkaran, yaitu bagian lingkaran yang berada di antara dua titik pada lingkaran tersebut. Apakah teman-teman sudah paham? Teman-teman, yuk sekarang kita tentukan titik episentrum lingkaran berikut. Siapkan jangka dan penggaris ya. Pertama, tetapkan 3 orang atau 3 titik yang merasakan gempa yang besarnya sama. Lalu buat segitiga yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Lukis lingkaran dengan jari-jari tertentu yang berpusat di titik busrah dengan menggunakan jangka yang telah kamu siapkan. Lalu lukis lagi lingkaran lain yang berpusat di titik siwi dengan menggunakan jari-jari yang sama dengan titik pusat busrah. Setelah itu, hubungkan dua titik potong dari dua lingkaran yang telah kamu buat. Sekarang, dengan cara yang sama, lukis lingkaran yang berpusat di siwi dan umi ya. Lalu, hubungkan dua titik potong dua lingkaran tersebut. Nah, sekarang perpanjang dua garis yang kamu peroleh hingga bertemu di sebuah titik potong. Akhirnya, titik episentrum pun bisa kita temukan. Nah, teman-teman, sebagai latihan agar kita semakin paham tentang materi yang kita pelajari hari ini, kalian kerjakan soal ini di buku kerja kalian ya. 1. Titik A
B, dan C pada gambar berikut, menunjukkan tempat di mana A, B, C merasakan gempa. Titik O adalah titik epicentrum gempa. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar. Jawab ya atau tidak. A, AO sama dengan BO sama dengan CO. Ya atau tidak. B, panjang busur AB sama dengan panjang tali busur AB. Ya atau tidak. C, jika AB sama dengan 5 cm, maka AO sama dengan 5 cm. Ya atau tidak. Dua, gambar berikut menunjukkan posisi beberapa anak ketika terjadi gempa. Lengkapi paragraf berikut dengan isian yang tepat berdasarkan informasi gambar tersebut. Sebuah gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di Kota Gunung Jaya. Sekelompok anak merasakan getaran gempa yang bervariasi. Andi merasakan getaran gempa yang sama besarnya dengan A, titik-titik, tetapi tidak lebih dahsyat daripada gempa yang dirasakan B, titik-titik. Selain Tika, C, titik-titik, dan D, titik-titik, merasakan dampak yang paling ringan akibat gempa daripada teman mereka yang lain, karena mereka berjarak paling jauh dari titik epicentrum gempa. Teman-teman, jika sudah selesai mengerjakan, tolong kalian tunjukkan ke orang tua atau guru kalian ya. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang gempa bumi, termasuk belajar tentang evakuasi. Dan juga kita sudah belajar tentang skala Richter. Di numerasi, kita udah belajar tentang lingkaran dan unsur-unsur yang ada di lingkaran. Dan kita mempelajarinya melalui lingkaran titik pusat gempa. Jadi nanti aku lu... Mama. Mamaku sudah jemput. Aku pulang dulu ya. Iya, Jaka. Ki, pulang dulu, Ki. Hati-hati, Ujang. Iya. Mangga, Ki. Mangga, Neng. Dadah, Jaka. Dah.